Selamat malam teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman sekalian, penonton setia channel Diary Damalas, channel peradal-peradal power. Di depan saya ini sudah ada satu buah power produk dari RDW dengan seri EBI BL9VZ ya. Oh ya, tapi ini lokasinya tetap sama seperti biasa di bengkelnya Avan Elektronik, bengkelnya Mas Zenib. Cuman ini tempatnya agak beda karena ini saya di ruang tengahnya rumahnya Mas Zenib. Karena tadi mau bikin konten di bagian bengkelnya itu penuh, terus bagian depan atau di empernya tempat biasa bikin konten itu lagi hujan. Jadi suaranya berisik. Terus tadi disuruh Mas Zenib bikin konten di sini aja. Ya, biar lebih tenang dan suaranya enggak terganggu sama hujan. Oke, ini salah satu produk terbaru ya dari RDW. Tentunya menggunakan teknologi VZ. Dari namanya saja udah kelihatan. Ini di bawahnya ada IBL7VZ. Terus ada juga yang ND10000VZ. Tapi kali ini kita mau fokus ke IBL9VZ. Nah, ini kebetulan sudah dibongkar semuanya, diperadal semuanya sama Mas Zenib. Saya datang tinggal bikin konten aja. Oh iya, ini powernya dari Jihan Audio. Tadi kata Mas Zenib punyanya orang Sidoarjo. Jadi langsung saja kita review power ini. Semoga cahayanya kelihatan ya nanti kalau kita lihat komponennya dekat-dekat. Mohon maklum karena ini malam hari, pakai flash malah jelek. Oke, jadi kalau RDW ini, IBL9VZ ini pada 8 ohmnya, kita ngobrolin outputnya dulu. Outputnya itu mampu keluar 2800 watt. Kemudian pada impedansi 4 ohm itu keluar 3300 watt. Sedangkan 2 ohm kalau nggak salah bisa 6000 kayaknya. Untuk bodi depannya ini, tampilan depannya ini menurut saya bagus ya, beda dari produk-produk RDW yang lain. Untuk produk-produk RDW yang lain kan pada umumnya pada bagian kipas kanan kiri itu seperti kotak biasa gitu ya. Jadi ini ada motifnya, itu menurut saya ini keren. Terus tampilan lampunya, lampu depan signalnya itu juga bagus. Coba kita dekatkan kameranya ya sebentar. Semoga kelihatan. Jadi bagian depan itu ada motifnya gini, seperti garis ini menurut saya jadi bikin lebih keren lagi, beda dari produk yang lain. Serinya ada di sini, cuma ini ditutup solasi ya sama yang punya. Bagus untuk bagian depannya. Untuk bodi samping seperti biasa, kita cek bagian belakang dulu. Wah, maaf nggak terlalu kelihatan, tapi untuk bagian belakang ini hampir sama seperti produk-produk RDW sebelumnya, nggak beda jauh ya. Input, kemudian link outputnya, terus ini ada switch input mode, sensitivity, sama ground lift ini. Kemudian ada output speakernya, ada speakon sama building post. Untuk kabel lumayan besar, bagus, lentur juga. Ini ukurannya nggak ada tapi. Oh, ada, bentar. Untuk ukurannya 6 mm ya. Bagus. Untuk body secara overall keseluruhan keren. Apalagi tampak depannya itu bikin tambah keren kalau punya power ini. Kemudian kita pindah ke trafo dulu ya. Kelihatan enggak? Maaf nggak kelihatan sih. Untuk voltase trafonya ini
80 volt ya, 80 VAC dikali 2. Dan juga trafonya ini besar, guys. Besar, bagus. Ya. Oke, kita pindah ke finalnya dulu, powernya dulu. Lanjut, ini kita lihat dari powernya ini. Ini untuk komponennya semuanya full makro, dan ini sudah jadi kayak ciri khas dari RDW ya. Resistornya ini warnanya ungu semuanya. Ungu, semuanya ungu. Terus untuk finalnya ini ada bentar. Untuk finalnya ini total ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. Ada 18 set. 18 kan? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. 18 set pakai, kelihatan enggak yo? Ini MCL 21193. Nanti pasangannya pasti kalau enggak salah 21194. Ada 18 set tambah drivernya 2, jadi ada 20-an transistor ya ini. Dan ini meletre, guys. Ada 20 transistor pakai MCL 21193 dan 21194. Kalau total sama drivernya jadi 20 transistor. Untuk panjangnya jadi ya lumayan panjang ya, soalnya ini kan dari finalnya tadi udah banyak. Kemudian kita lanjut ke ini. Nah, ke elko-nya. Ini elko-nya pakai 12.000 mikro 63 volt. Total ada 16. Dan ini elko-nya dua susun, yang satu di bawah. Nah, ini soft start-nya, ini ada di atas. Ada di atas. Ini kan elko-nya tumpuk dua, terus ini yang bagian atas, terus soft start-nya ada di bagian atas, terus ini driver VZ-nya. Tuh, ini driver VZ-nya. Menggunakan teknologi VZ. Kemudian untuk sirkulasi udara di dalam ini yang digunakan IBL9VZ ini, total kipas ada 4, jadi sabuang untuk belakang 1, depan sini 1. Jadi kondisi suhu di dalam power nanti biar tetap stabil. Itulah tujuan menggunakan 2 kipas, jadi biar enggak temperaturnya tinggi, biar enggak panas sekali, biar enggak panas lah, enggak overheat gampang nih. Ya, untuk keseluruhan bagus ini. Untuk PCB-nya warna kuning ya, teman-teman. Jadi jalur-jalurnya kelihatan. Misalkan mau servis pun juga lebih mudah. Untuk harga bisa teman-teman cek di Google, ada banyak. Mungkin setiap daerah agak beda sedikit ya. Beda-beda, beda distributor mungkin beda. Beda, tergak beda dikit lah. Ya, maaf ini saya lama nggak bikin konten, saya ngomongnya susah sekarang. Ya, ada apa lagi ya ini? Ya, untuk wattnya itu tadi ya, 4 ohmnya sekitar 3.300 watt dan 8 ohmnya keluar 2.800 watt. Power kelas GB, produk dari RDW yang menggunakan teknologi VZ. Mungkin untuk sekian, untuk video ini sekian dulu. Ini modif balap. Ini belum dikerjakan sama Mas Hanif kayaknya. Saya nggak tahu juga. Tadi tak ambil. Saya ambil pokoknya. Bagi teman-teman yang berminat mau memodif balap power, silakan datang ke Avan Elektronik. Bagi yang jauh bisa dipaketkan. Untuk nomor kontak personnya Mas Hanif saya taruh di deskripsi video. Dan nomor saya juga ada.
Untuk teman-teman jangan lupa follow Instagram saya di @damalas_production sama akun pribadi saya ada di @andika_adty. Oke, mungkin sekian dulu untuk video ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada yang salah bisa dikritik di bisa ditulis di kolom komentar ya, guys. Yang mau request power untuk direview silakan. Semoga video saya sedikit membantu, sedikit memberi manfaat. Kalau begitu, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.